Wih, pakai baju masa yang beli. Aduh. Hmm, comel. Hello. Tengok boyfriend Cici. Tengok muka. Oh my god, so handsome. Berapa inci tiba aku? Assalamualaikum. Ya Allah. Cewek. Tu mak ke main tu, mak tu ke main tu, Kak Nona, Kak Nona tengok mak Haji. Tengok Kak Nona. Kak Nona. Tengok. Alah, kenapa lighting tak buka semua? Tak buka semua apa? Lampu. Tengok mak. Cantiknya mak. Nak frame. Mari. Cik Amin. Ni. Kita nak makan. Ni Acik beli. Ni kuih koci labu, pulut hitam. Akak. Rindulah Akak. Thank you Akak. Sama bawa kan? Ya Mak. Ni Kak Ayu. Ya, saya makan tu dulu tadi. Ni Kak Ayu beli. Ni Kak Uji buat. Ayu hand water nama dia. Ni Kak Uji buat. Ni Mama buat. Eh, Mak buat ni? Ya. Pulut kuning Mama buat. Rendang Mama buat. Bihun siapa masak? Bihun Cik Jah goreng. Bihun Cik Jah goreng. Sedap? Takkan tak sedap. Akak buka tak? Hak ni bau betul kan? Akak ni tak kenal kuih weh. Ya kata ni saya memang koci kan. Tiba-tiba lain. Ni apa? Ni labu. Ni labu. Mama sedap. Labu kak. Pakai labu sedap kak. Hai lah labu. Dulu Cik Jah ada staff nama labu. Sekarang director. Ha? Sekarang director eh? Ui labu. Yang labi jadi apa? Labi. Sekarang director. Dia director yang Esro nak pegang. Ya? So dia ambil saya yang jadi pelakon? Alah comel. Sayang, kan mak baru shooting yang dia itu film. Ya, yang baru tu. Ouch. Oh. So kali ni lah. Kedap nak mampus. Ni pulut kuning Mama buat. Sedapnya. Ya, sini lah. Dah rasa betul ni? Eh, sama lah rasa kita kak. Akaknya berapa gram? Macam ni, sedap. Mama buat. Sedap. Ini tak ada ayam lah dalam ni. Cantik gila rumah Kak Nona. Haja. Umrah, iyalah umrah. Kau pegang Haja. Semua kau panggil Haja. Halal. Hello, you pakai baju I beli. Yeah, so cute. Cantik sangat. Cantik. Cici pun comel. Lawa sangat. Eh, sayang sebenarnya nak satu kenduri yang kita semua pakai yang sayang beli. Jomlah. Nantilah masa balik. Ah, time balik eh. Lama ya. Brian escort dulu. Comel. Brian bebek panas tu. Brian sini. Ya, anak dah gerak belum? Hujan lah. Cepat masuk. Hujan. Oh, you gerak dengan dia orang ke? Daripada HD ke? Kat KM dengan Aunty Kisma. Kalau korang nak tahu, sepatutnya Aunty Kis ni. Apa cerita? Patutnya jadi mak mentua. Tapi tak apa. Jadi anak Mak Kisara ni dengan Mak Kis kan? Tetap jadi anak angkatnya. Betul. Ibunya sahabat dengan Mak Kis. Ya. Memang sayang anak dia. Sama macam anak sendiri. Hai.
Ambil tawanya.